Halo guys, ketemu lagi bersama Alex di Alex Channel. Kita lanjut seputaran Indonesian Idol. Tadi kita udah lihat kontestan-kontestan cewek. Kita sekarang bakal beralih. Kita akan berlanjut ke cowoknya dulu guys. Ini dari Paul dulu kayaknya. Paul yang bawain lagu dari Hijau Daun Suara. Gimana kalau kita nonton dulu aja videonya ya guys ya. Oke. Okay. Let's go. Nah, kamu terus ikutin perjalanan kontestan Indonesian Idol favorit kamu biar gak ketinggalan. Nah, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Indonesian Idol 2023. Like, comment, and share video ini juga ya. Thank you. Ini aku masih sendiri merenungi hari-hari sepi. Aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba hadapi semua ini, meski tanpamu, meski tanpamu. Are you ready? Bila aku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa menangis merenung di tempat ini aku bertahan. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini menunggu. Masih berharap di dalam hatinya, oh. Suara dengarkanlah aku, apakah aku selalu di hatinya? Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Come on everybody. Aku masih tetap di sini, ku lewati semua yang terjadi. Aku menunggu, aku menunggu. Bila aku dapat bintang yang berpijak, mentari yang tenang bersamaku di sini, ku dapat tertawa menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Yo. Suara dengarkanlah aku, apa kabarnya hujan hatiku? Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Oh. Suara dengarkanlah aku, apakah aku selalu di hatimu? Oke. Kita ke pemain dulu. Aduh. Mana tepuk tangannya buat Paul? Selamat malam, Paul. Selamat malam, Bang Judika. Iya, hari ini tadi yang pertama yang bikin aku suka banget sama penampilannya di babak 7 besar ini. Ini lagu-lagu band semua ya. Kali ini Paul bawain lagunya Hijau Daun di aransemen sama Mas Eka dengan beda sekali. Setelah Syarla tadi aku suka banget versi yang ini ya. Terima kasih banyak. Tadi Syarla aku suka banget karena apa? Blend banget. Jadi kamu nggak kayak berpisah sama musiknya. Ini juga kamu sangat sangat bisa menikmati aransemen yang dibikin Eka Gusti sama Mas Onida and Friends. Ya, suaranya masuk, aransemennya
apa kamu improv dikit-dikit tapi tuh kerasa enak banget gitu. Jadi buat aku penampilan yang kayak gini nih yang penting. Kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu tapi kamu tahu harus berbuat apa. Ini keren banget, terasa muda banget, terasa fresh banget lagunya. Jogetnya juga mantap, kamu pede banget sebagai pemain bola tadinya ya. Boleh tadi koreografinya boleh. Ya Paul, boleh. Sama yang paling penting buat aku dari musik ini sama suara kamu kelihatan banget khasnya suaramu. Kelihatan banget juga musiknya Mas Eka sama Mas Oni dan buat aku hari ini keren banget. Thank you banget. Ya, thank you banget. Luar biasa kamu maju terus. Pesan. Saya mau appreciate Paul karena dia bisa dance juga malam hari ini. Dia biasanya yang dengan style yang pendiam dan cool. Misterius ya, biasanya misterius. Tapi kamu mencoba untuk style dance malam hari ini. Apakah kesulitan buat Paul hari ini? Enggak sih, malah nagih sekarang. Malah nagih? Iya. Dan fun bagus, banget ya. Bagus, ditunggu berikutnya ya Paul. Dan tetap tadi. Seperti kata Judika, lagu apapun, begitu Paul yang nyanyi udah berasa ini suaranya ya, Paul, betul, kita udah tahu deh. Thank you. Sama yang penting walaupun tadi banyak dance kamu kontrol vokalnya bagus banget. Jadi enggak ada yang kayak goyang, fals gitu. Top, keren. Thank selain you, kontrol juga. Vokal juga kontrol panggung tadi okay banget. Kamu giliran sendiri, dancer-dancer keluar kamu tetap nguasain panggung. Sama dancer kamu tetap nguasain panggung. Good thank job. You kamu. Thank you judges, Paul. Look at all. Wow. Ini penampilan Paul juga okay sih, minggu ini okay. Enggak sebagus yang tadi yang Salma, Nabila, Novia, tapi ini masih okay. Cocok, aransemennya cocok sama vokalnya, keren banget. Masih layak sih kalau Paul masuk ke babak selanjutnya sih masih layak. Minggu ini aman, gak masuk bottom 3 lagi kayak minggu kemarin. Okay, vote-nya okay buat Paul. Ini yang ngevote kebanyakan cewek nih kayaknya. Gak banyak komen sih tentang Paul. Okay, pokoknya okay Paul. Kita mungkin kita lanjut ke next aja kali ya, Neil, nanti di video selanjutnya. Video ini kita udahin dulu aja. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Lagu ini juga gak di cover sih, juga bingung masukin bassnya gimana. Mungkin kita lihat Neil gimana, enak gak buat dimasukin bass. Oke guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini. Jangan lupa. Oke. Dan see ya.